Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video dari Dede Lesti ya, dimana yang masih untuk di acara Indonesia Dangdut Awards. Jadi ini adalah video yang video terakhir ya dari acara ini, dimana Dede Lesti di sini itu akan menyanyikan lagu Kulepas Dengan Ikhlas, karena lagu Kulepas Dengan Ikhlas ini itu menjadi lagu populer. Lagu terpopuler untuk di Indonesian Dangdut Awards. Jadi di sini Dede Lesti ini sambil nyanyi, tapi nyanyinya itu di depan penciptanya guys, Adibal. Oke, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Ujung kecinta ulang pun tiba kata pepatah. Bilar nempel terus ya. Ku butuh cinta, kamu pun datang, aku bahagia. Pernah merasa sakitnya cinta, hati kecewa. Lalu kau hadir, aku terlena dada berdaya. Bunga yang layu kini mekar kembali, kau siram dengan cinta sepenuh hati. Ditinggal nikah, ku lepas dengan ikhlas. Gantinya kamu ikhlas pembawa berkah. Ku pada baper semua guys. Lagi ngomongin apa ini ya? Aku siap jadi milikmu, siapkan kau menjadi papa dari anak-anakku. Udah siap dong, udah halal lagi. Improvisasi baru ini yang terakhir tadi. Keren banget ya. Yang penting lagi thank you buat Leslar and Leslar ya. Oh. Barusan lu bilang ke saya, Kak, Kak Bilar, itu kapan Dede diciptakan lagu lagi sama Kak Adibal? Judulnya apa? Bawa aku ke rumah sakit ibu dan anak katanya. Buat melahirkan. Oke. Nanti babynya juga bikin lagu terima kasih lahirkan aku. Ya. Aduh lucu banget. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk Dede Lesti yang menyanyikan lagu Bawa ke Penghulu di depan langsung penciptanya yaitu Adibal. Dan kalau saya lihat di situ ya, reaksi Bilar itu kayak bangga banget mempunyai seorang istri seperti Dede Lesti, karena udah soleha, udah cantik, budi pekertinya bagus, dan aduh pokoknya nggak bisa diungkapin apa-apa lagi lah. Pokoknya Dede Lesti adalah salah satu wanita yang the best banget sih. Pokoknya, aduh, keren banget. Aku pun kalau ngeliat Dede Lesti ya, walaupun gak pakai makeup itu tetap terpancar kayak aura-aura gimana gitu. Pokoknya Dede Lesti the best banget. Oke, tadi ya untuk di lagu Kau Aku Kepengen Hulu tadi yang pas terakhirnya itu kalau saya lihat ya, itu adalah improvisasi lagi terbaru dari Dede Lesti. Jarang-jarang banget ya ada Dede Lesti nyanyikan lagu untuk Bawa Aku Penghulu ini tuh langsung di depan penciptanya. Wah, pokoknya debes banget, keren banget. Pokoknya kita doain ya, mudah-mudahan Dede Lesti dan Bilar makin ke depannya ini makin sukses dan makin jaya. Oke guys, oke kalau gitu ya, terima kasih kalian udah mau nonton bareng dengan saya. Dan terima kasih juga ya udah mau tetap support di channel ini. Dan nantikan lagi saya di next video. Oke, bye-bye.